jujur, adil, dan cermat. Buah rambutan akan dimakan. Terima kasih Pak Ketua yang rambutan. Rambutan akan saya sampaikan. Oleh karena itulah pemerintah, KPU, Bawaslu, mari kita bersama-sama agar Pilkada Serentak yang akan kita laksanakan pada bulan November yang akan datang bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Tambah lagi adalah efektif dan efisien. Jadi tambah ada efektif dan efisien. P3K belajar nyuntik. Otak obat disiapkan. PPK akan nanti Pilkada Serentak kita sukses. Saya bukan mantan Taurat.